kasih tepuk tangannya untuk bapak-bapak dong. Pemirsa, saatnya kita akan main game. Nama gamenya adalah Game Tumpuk Barang Berhadiah. Betul sekali, cara permainan mudah sekali. Pemirsa, dan khususnya untuk kedua tim, bapak-bapak dengarkan baik-baik. Dalam waktu 2 menit saja, timnya masing-masing, tim A atau tim B, harus mengumpulkan barang disusun setinggi-tingginya sesuai dengan warna yang sudah kita tentukan. Betul. Oke, untuk tim A, warnanya apa kira-kira guys? Merah. Warna merah. Tim B, kira-kira warna apa? Biru. Biru. Jadi tim A mengumpulkan warna merah atau barang-barang yang berwarna merah, bawa ke sini tumpuk setinggi-tingginya. Karena siapa yang paling tinggi dia pemenangnya. Sama seperti tim B mengumpulkan barang-barang warna biru, bawa ke sini tumpuk setinggi-tingginya, nggak boleh dipegang dan nggak boleh sampai jatuh. Betul. Siapa yang paling tinggi dia pemenangnya. Sudah paham? Paham. Dalam waktu 2 menit saja. Oke, kalau begitu juara pertama akan mendapatkan hadiah sebesar 1,5 juta rupiah. Plus masuk ke babak bonus. Betul. Ya. Yang kalah 1 juta rupiah. Sudah mengerti? Oke. Waktunya 2 menit ya. Ambil barang sebanyak-banyaknya sesuai warna yang sudah kita tentukan tadinya. Oke, warna merah dan warna biru. Kalau begitu pemirsa, kita hitung bersama-sama hitungan ketiga, kita akan mulai. 1, 2, 3, go. Cari barangnya. Di sini. Sisa waktu 1 menit lagi. Kita lihat. Sini Bu. Detik lagi guys, jadi waktunya 30 detik lagi. Tumpuk di sini. 20 detik lagi. Pelan-pelan, pelan-pelan terjatuh. Ayo, untuk tim biru, tim merah susun setinggi-tingginya. Waktu 20 detik lagi. 15 detik lagi, 15. 15 detik lagi. Empat, tiga, dua, satu, stop. Gak boleh ada yang pegang, stop. Kalau begitu pemirsa, kita sudah mengetahui secara jelas siapa di antara tim A atau tim B yang menjadi pemenangnya. Dan pemenangnya adalah tim A. Sama tim merah mendapatkan hadiah uang sebesar 1,5 juta rupiah.
Pak. Selamat. Sini Pak, ke depan Pak. 1,5 juta dan yang kalah tetap kita kasih hadiah 1 juta rupiah. Yeay. Kalau kita lihat sudah jelas ya, paling tinggi adalah merah. Tim A atau tim warna merah. Kalau begitu untuk tim A atau tim warna merah masuk ke babak bonus. Kita lihat pemirsa, ini dia keseruan di babak bonus. Cek bisa. Selamat untuk tim merah masuk ke game babak bonus. Oke, untuk cara permainannya adalah untuk bapak yang megang mic, bapak tugasnya adalah pulang ke rumah nonton TV, ngopi, salah, Pak. Salah. Lempar. Oh, lempar. Lempar di salah satu botol yang sudah kita sediakan. Silakan dilempar salah satu botol yang sudah kita sediakan ya. Ada 6 botol berwarna. Itu ketiga tiga, kita mulai ya. 1 2 3 go. Ya. Untuk botol warna gold ya sudah dapat oleh ketiga peserta. Untuk itu kita hargain botol gold 400.000 rupiah. Pilih botol gold atau duit? Botol apa duit? Ayo pilih. Yakin Pak? Yakin. Kalau hadiah di babak bonus ini, kalau seputar botol, di dalam botol ada hadiahnya 50.000, 100.000, ada juga jutaan rupiah. Tergantung Bapak, pilihan, mau botol atau duit. Kalau yang pasti aja duit sih. Kita tambahin deh, biar dia tambah bingung. Tambahin 100 jadi 500, 500. 500 sama tadi ada 1,5, 2, jadi 2 juta tuh. Mau kita cek dulu botolnya, kita cek. Kalau Bapak tadi pilihannya duit aja duit, jangan langsung duit dulu. Terserah sih emang, mau duit atau botol, kita cek dulu ya. Hai, apa nai? Botol duit? Botol! Berapa? 750.000 rupiah. 750. Jadi pilihannya tetap botol gold atau uang 5. Hadiahnya besar-besar padahal Pak, sayang sekali hadiahnya 10 juta rupiah.
kita bakal balik lagi loh di jam 10 pagi hanya di Trans TV. Jangan sampai ketinggalan ya. Siapa mau jadi juara? Akulah sang juara.